hari ini aku mau nyobain makanan jajanan SD. Lagi ada pameran di Kokas. Cuma 100 ribuan. Makasih ya, Pak. Enggak bayar nih saya. Jajanan yang kayaknya sekarang udah susah ditemuin, kayak pendekar biru. Ya Allah, itu zaman aku SD banget, pendekar biru. Pokoknya jajanan-jajanan bocil deh zaman dulu, zaman 90-an. Nah, lagi ada pameran di Kokas. Aku mau lihat-lihat di sana, sekalian mau beli cemilan-cemilannya ada apa aja. Let's see, nanti kita lihat, kita bernostalgia bareng. Biasa aku ditemenin Dion, guys, cuma sekarang aku ditemenin Anyong. Mewakili Dion sementara, kamera pendadakan. Nanti ada apa aja ya, aku juga penasaran karena aku sebenarnya sih aku pengen banget jajanan angkringan gitu, kayak telur gulung dan sebagainya, tapi street mungkin food. Ya street food, aku pengen coba cari kayaknya daerah Peak atau daerah Tangerang tuh aku sempat dapat rekomendasi, katanya banyak makanan Koreanya pun banyak. Maaf ya guys, aku lagi breakout tapi tetap gilap. Ya Pak, yang penting aku tetap cute ya Pak. Pokoknya itu mungkin next video ya. Kalau sekarang aku spesial makanan jadul. Jadi kita back to 90s. Oke. Aku masih macet, bentar lagi aku sampai Kokas. Nanti kita lihat ada apa aja. Diputer nggak sih di tangan? Ah, diputer gitu? Bukan, kakak gimana? Gimana? Oh gini. Tangan dua. Oh gini. Ya, gini. Gimana? Nanti dong. Ini ada coba, aku mau dicoba. Nanti kamu mau apa? Kita lihat dulu ya. Kita lihat ya, oke. Udah lumping. Mbak, saya boleh lihat ke dalam? Gulali, ya Allah, inget gak? Kamu tahu gak? Tahu, aku pernah beli. Aku pernah beli, nanti kita beli ya. Wisnu mau apa ya? Sama Mas Puri ya? Dia pasti mau deh, kayak gini. Tuh ada ini juga nih. Ini apa nih namanya? Pokoknya ini kok rasanya dari gula merah. Gula merah. Ya ampun. Jaguar. Dulu aku suka beli itu, tau kak? Tapi ini kecil banget ya? Itu kayak popcorn gitu gak sih? Semacam itu, bukan ya? Iya, kayak popcorn gitu tapi yang manis-manis gitu. Ada milk kita, ya Allah. Dulu tuh aku pengen, suka banget beli ini. Oh, dulu aku ngewarung guys, aku jualan milk kita juga.
waktunya kita. Untung aku udah bawa plastik. Kakak tahu itu enggak? Oh, tahu ini. Eh, kamu bukan yang waktu itu. Udah gak jualan di sana ya? Enggak. Ini apa? Cocol-cocolan. Ini ada yang coki-coki. Ini Mbak Denok masih punya di rumah? Enggak, aku enggak ada. Enggak ada. Tapi ya? Paling adanya yang di kalau souvenir dari orang nikahan gitu yang kecil-kecil. Oh iya iya, aku kayak gini ada. Nih. Ada lilitian, kalau sekarang juga masih ada sih lilitian, cuma ini spesial zaman dulu banget. Kamu inget nggak ini apa? Balon kan? Balon tiup gitu. Guys, itu ada Barbie tau kan di situ? Mana? Main banget. Ada rambut nenek. Mbak, aku sambil lihat-lihat sambil rekam ya Mbak. Nih. Ini nih. Oh iya, ya Allah. Eh, dulu aku suka main BPBPan namanya, kamu tahu nggak? Apa BPBPan? BPBPan tuh ini, Barbie-Barbian. Tuh Barbie-Barbian, ya Allah. Nanti ini ya, beli ya. Ambil ini dulu, tempatnya dulu. Oh iya, oh ini tempatnya? Hmm. Kayak gini, pakai gini. Coba tanya dulu deh. Mbak, nanti mengambil tempatnya pakai ini? Iya, pakai ini. Oh, oke. Waktunya kita belanja. Jeng-jeng-jeng-jeng. Kalau misalnya makanan yang kayak gini, satuan apa serenceng atau oh satuan bisa. Ada ini juga. Tahu nggak ini apa? Permen coklat kan? Iya, permen coklat. Terus ada ini. Oh, ada coklat, Bang. Guys, nih permainan coklat. Aku dulu suka main sama mama. Rumah. Kalau aku dulu ini, Kak. Apa? Karena kalau nggak ada itu kita pukul-pukul tanah gitu. Oh iya. Tanahnya dilubangin. Oh. Terus pakai tanah liat. Pakai batu. Oh. Oh. Aku mau beli ini ya, ini kesukaan aku. Apa ini? Mbak, ini namanya apa, Mbak? Pilus. Pilus zaman dulu, tapi ini aku suka banget sampai sekarang kan suka ada di bakso aci. Aku mau ini beli. Kamu beli apa? Terus aku mau beli permen cicak. Permen cicak. Oh, aku mau BPBPan. Mbak, ini harus satu gini. Iya, satu gini. BPBPan. Buat apa coba aku? Tapi ya senang aja gitu, guys. Oh iya, mau ciki cuba. Ciki cuba. Mau lidi-lidian gak, Den? Apaan? Lidi. Lidi yuk. Iya, boleh satu aja. Lidi. Yang merah pojok, itu bisa. Ini? Iya. Ya ampun, ini itu ya. Ya Allah. Ini permen-permen manis gitu ya? Kayaknya, itu aku juga manis. Lupa. Mbak, ini harus rencing atau? Harus rencing? Mewarna-warni. Bocil, namanya juga bocil ya. Gimana ya? Aja. Kamu mau apa lagi? Cobain itu tadi yang apa? Jumbo, jumbo. Oh, jumbo, jumbo. Berapa, Den? Satu renceng ya? Oh, satu renceng, Kak. Ini satu renceng? Oh, gak bisa, katanya bisa satuan, Mas. Satuan juga bersama yang ini. Oh. Sama soba? Soba itu per renceng. Oh, oke. Kalau mau beli pakai tampah gini guys.
gemes banget. Nah ini waktunya bayar. Jadi aku beli, ya ampun ada bekel dong. Bekel. Belanja jajanan jadul. Nostalgia guys. Masa ada bekel? Lucu banget, dulu tuh aku suka main bekel. Ini tuh khas Indonesia banget. Siapa yang suka main bekel? Sama ada kartu. Nih, dulu aku suka ngumpulin kartu ini nih. Kalian tahu gak? Ini di kokas kok guys. Ini sampai kapan mbak? Sampai minggu. Oh, sampai tanggal berapa? 29 ya. Tuh kalau kalian mau kesini sampai tanggal 29 Mei masih ada guys, buruan. Oke, aku udah selesai beli serba-serbi cemilan. Cuma ini sebanyak ini cuma 100 ribuan. Murah meriah. Makasih ya mbak. Ini sampai tanggal 29 ya, berarti sampai hari Minggu. Dari 2 minggu yang lalu. Oh, dari 2 minggu yang lalu, berarti 3 minggu ya? 3 mingguan. 3 mingguan di kokas, buruan yang mau nostalgia. Mumpung mbaknya belum kabur. Di tag ya kak. Di tag, apa nama Instagramnya? Judal Jadul Official. Apa? Judal Jadul Official. Judal. Oh, Judal Jadul Official Instagramnya. Jadi kalau misalnya kalian kelewatan gak mampir ke sini, bisa pesan di Judal Jadul Official ya. Oke, okay, makasih mbak. Aku udah sempet beli, tapi ini masih banyak jajanan-jajanan. Ada kerak telur. Tuh, jajanan desa. Ada kue panggi. Kue ranggi, kok kue panggi sih? Oh, mau pada siomay guys. Rame banget. Kau mau? Di sana ada kue cubit tau. Mana? Ada kue cubit. Ada mochi. Ya ampun, ada mochi. Di sini banyak banget. Mana? Oh, ini ah, kue ape. Kue ape guys. Aku mau beli ya. Mau beli. Kau mau? Tapi dikit aja aku mau. Nah, ada rujak, asinan. Ini bapak ya? Oh iya. Abang Asep ya? Nih orangnya. Nih Bang Asep ya tuh. Tuh ada Bang Asep di sini. Gak usah foto bareng, ini saya udah video tuh. Ini di vlog saya. Bang Asep. Pak Asep, jualan itu kerupuk. Mau deh kerupuknya pakai bumbu. Oh, teteh. Satu porsi. Sekarang dong, masa besok? Sekarang dong. Ini bayarnya jadi satu atau? Oh, beda ya? Oh, oke. Aku mau kerupuknya Bang Asep. Sampai kapan nih, Bang? Tanggal 29. Sampai tanggal 29 ya. Kalau nggak di sini selesai, jualnya di mana? Di Pasar Pagi Mangga 2 nih. Pasar Pagi Mangga 2 tuh guys. Selalu ada setiap hari. Selalu ada setiap hari. Oke deh. Ini udah dapat bumbunya? Udah dapat bumbunya. Bumbu sambalnya. Dipisah ya? Dipisah ya? Oke, mbaknya yang jaga cantik banget tuh. Itu anaknya tuh. Oh, anaknya Pak Asep. Anaknya Pak Asep. Luar biasa Pak Asep. Iya. Makasih ya Pak, nggak bayar nih saya. Aku udah selesai belanjanya, untung masih ada. Aku takutnya udah selesai pamerannya, tapi ternyata masih ada jajanan jadulnya. Aku beli sampai 2. Ini tempatnya doang McD, tapi di dalamnya jajanan-jajanan jadul sama kerupuk, kerupuk yang pakai bumbu gitu. Terus di dalamnya juga, tuh di dalam ada cuba, ada kue ape, ada apa satu lagi? Kue cubit. Terus ada cemilan-cemilan. Tuh banyak banget. Nanti kita buka di rumah ya guys, segmen berikutnya. Oke, gitu aja guys. Pokoknya inti dari segala inti,
aku puas sama jajanannya karena lengkap banget. Bahkan tadi aku udah jelasin ya, ada Instagramnya juga kalau kalian gak sempat ke Kokas. Dia punya Instagramnya juga, jadi kalian bisa pesan online. Dan menurut aku harganya juga affordable, walaupun di Kokas tapi harganya masih sama. Tadi aja aku sebanyak itu cuma 100.000. Murah banget. Oke, thank you for watching. Bye. Bye.